sambelnya tuh mantul ya teman-teman, pedes banget karena kayak ada tambah-tambahan merica gitu. Ini lombok Indonesia itu benar-benar top 10 review. Ojo lali rek mlebu ndek restoran iki, download aplikasi Pandan Live. Download ini ya teman-teman. Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku guys. Ya, kali ini saya ajak teman-teman semuanya beberapa menu makanan yang ada di sini dan masih menunggu ya teman-teman yang baru datang salah satu minuman. Nah, bisa kalian lihat ini juga salah satu minuman Indonesia. Apa latte? Cendol ya? Cendol. Cendol pandan. Cendol pandan ya teman-teman. Jadi kita masih menunggu beberapa menu yang kita pesan belum. Nah, kita lihat nih beberapa menu yang ada di sini. Teman-teman juga bisa lihat. Ada banyak banget ya makanan-makanan Indonesia atau menu Indonesia yang ada di sini dan semuanya itu sangat menggoda. Tapi harganya juga lumayan gitu karena ini dibayar dengan dolar. Dan suasana di sini juga seperti ini. Kita niatnya mau pesen ikan asin dan ternyata yang kita pesen itu okra yang digoreng kering seperti ikan asin persis, yakin. Dan kita itu sebenarnya dalam hati kecewa, tapi ya udahlah ya, kita makan aja deh. Dan ini ada lagi jamur crispy. Jamur crispy juga ada campur. Oke guys, ini temen aku udah siap menyantap. Iya guys, jadi saya ketemu dengan temen saya. Ini juga salah satu temen dari Ponorogo. Ternyata keren banget kita sehati. Ya, oke.
Itu sambil tapi ya teman-teman. Itu tadi minuman yang kita pesan, yaitu cendol atau es campur yang dicampur dengan cendol juga ya, seperti ini. Dan ini tersisa beberapa yang kita juga sangat udah kenyang banget gitu kan. Pokoknya puas banget kalian kalau main kesini dan makan di Pandan Love sini. Mantul banget pokoknya ya. Nah, ini pesanan temen aku yang baru datang juga, ayam bakar ya guys. Pokoknya buat teman-teman yang suka kuliner, kalian gak bakal nyesel deh. Oke guys, buat teman-teman yang sudah ngikutin di channel aku kali ini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Sehat selalu ya. Dan jangan lupa bahagia. Hehehe. Juga buat teman-teman yang baru menemukan channel Rena Arianti, jangan lupa ya dukung saya. Like, subscribe, dan jangan lupa loncengnya. Oke, terima kasih. Kalian juga bisa lihat ya teman-teman, beberapa pajangan atau figura yang tertata rapi di tembok besar ini.
adalah menu-menu makanan yang ada di sini. Sisanya ini harganya 144 dolar Hong Kong ya, dan kalau dikrusin ke Indonesia 144 dolar itu sekitar 200-an lebih seperti itu. Oke teman-teman, saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.